Ya Rab, kamu telah mentakdirkan berlaku Kajang Move dalam siasah di Malaysia. Kajang Move bukan ciptaan kami, tetapi ciptaan rakan tahaluf siasi kami. Ya Allah, Kajang Move terang-terang mempermainkan rakyat dalam memilih pemimpin. Kajang Move telah meneliti sistem demokrasi. Kajang Move adalah sebahagian daripada cerita kartun dalam mencatur pemimpin di kalangan keluarga. Kajang Move akhirnya menjadi bahan gelak ketidakmatangan berpolitik. Tetapi wahai Allah, apa hikmahnya apabila pemimpin tertinggi mereka, biarpun sejauh itu membuat keputusan yang dangkal, tiba-tiba keputusan itu disambut dengan penuh ceria, yakin, bersatu hati, mendukung dan terus mempertahankan keputusan pemimpin tertinggi mereka, biarpun bercanggah dengan nilai berpolitik, biarpun tidak berbincang dengan kami selaku rakan tahaluf siasi. Wahai Allah, apakah ini bermakna ahli dan kepimpinan mereka lebih mengerti makna patuh, taat? Apakah ini bermakna ahli kepimpinan mereka makna patuh, taat, walak dan siqah terhadap pemimpin tertinggi mereka berbanding dengan kami yang tidak menjadikan arahan presiden dan majlis syura ulama dari masa ke semasa sebagai suatu yang wajib ditaati selama mana ia bukan maksiat? Wahai Allah, janganlah kamu hinakan kami sehingga akhlak berjemaah kami menjadi lebih jengkel berbanding dengan mereka yang berjuang atas nama sekular atau liberal. Wahai, menggunakan agama, menggunakan doa dan menghantam doa, menghantam orang-orang yang tertentu dalam doa. Apakah ini akhlak dalam jamaah Islam? Tolong buat ruling ini. Dan kawan-kawan wartawan kita, wartawan yang bukan Islam, masing-masing tertanya, apakah ini agama yang diajar? Kerana kita, kenapa kita perlu mempergunakan agama? Datangkan hujah yang sepatutnya. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Terima kasih. Saudara Redwan, terima kasih. Saya terima kasih. Sila tenang, tenang. Semua ikut sepanjang persidangan ini, sepanjang muktamar ini, kita lihat banyak wakil kemarin Melaka. Melaka nampak macam pro pakatan. Kemudian kita nampak ada wakil daripada Johor yang agak neutral dan juga nampak macam pro pakatan. Itu mungkin tidak disenangi oleh sebahagian pihak. Dalam masa yang sama, sebahagian pihak pula macam ada macam ketidakpuasan hati kepada rakan-rakan Pakatan Rakyat. Itu pun satu benda yang neutral dalam politik, dalam apa nama kerjasama ini. Cuma soalnya, apabila dia meluahkan ketidakpuasan dia, ketidakpuasan hati dia itu melalui doa. Kita semua tahu bila berdoa menyebabkan kita terpaksa, semua orang terpaksa mengangkat tangan. Jadi dia menzahirkan ketidakpuasan hati dia itu dalam perbahasan dengan cara doa yang menyebabkan, dan dalam doa itu ada unsur-unsur ketidakpuasan hati kepada banyak pihak. Adun Morib, Adun Hulu Kelang, disebut tentang Fulan bin Fulan yang kita boleh agak siapa yang dia maksudkan. Sebut tentang berbaik dengan beberapa parti-parti Luar Pakatan Rakyat dan sebagainya. Jadi saya menganggap ini adalah satu perkara yang buat macam mempergunakan pentas muktamar ini dan menggunakan secara kata ambilan, menggunakan agama, menggunakan, jadi memaksakan semua orang untuk mengangkat tangan, dan dalam doa tersebut dia menghentam pihak-pihak yang berlawan pandangan. Jadi pada saya, sebab itu saya bangun tadi mewakili kawasan Kuala Kedah, saya bangun tadi ini mengikut aturan dan peraturan muktamar. Sekarang ini adalah masa untuk perbahasan, jadi seharusnya dia bahas, dia datangkan hujah dia. Dan kita ketika mana wakil Terengganu tadi juga ada unsur hentaman kepada tokoh-tokoh yang tertentu. Kita tidak membantah. Ini terbuka. Masing-masing boleh buat, boleh memberi hujah, masing-masing boleh mengeluarkan pandangan dan sebagainya. Tapi bila menggunakan ini isunya. Isunya adalah bila dia menggunakan doa itu. Dan dalam doa, you all semua boleh dengar berbagai unsur-unsur ketidakpuasan hati yang seharusnya dijadikan hujah dalam berbahas. Itu diserahkan dalam doa.